Halo bro, jumpa lagi dengan saya di channel Buaya King Seng Penting Mancing. Oke bro, kali ini saya nggak casting gabus bro ya. Kali ini saya dalam agenda casting, cuman saya mau mencoba casting ikan kerapu bro. Dan lokasinya ini seperti ini, di pinggiran laut. Nih. Oke bro, langsung saja kita uncal-uncal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti ada sambaran bro. Biasanya kalau air-air nggak terlalu bening, nggak terlalu butek itu, biasanya kerapunya di pinggir-pinggir bro. Jadi saya coba mau casting-castingkan kerapu ya. Lepas bro. Lepas. Pas bro, lepas. Ini kita tunggu sampai tenggelam ya. Kita tarik-tarik. Lepas bro. Banyak sekali bro sambaran ya. Lepas mulu nih, tadi udah dapat satu nih. Cuman nggak kerekam ya. Oke bro, kita uncal-uncal lagi ya. Strike bro, strike. Nah ini dia, lumayan besar juga bro nih, ya, lumayan besar bro, mantap. Dan di situ ada Mas Irul, Mas Bayu, dan nggak tahu ya ada orang pada casting juga nih, rame. Tuh, oke bro. Kita lanjut. Cel dimainan orang bro. Bro kelemain orang. Harap ya. Hero strike bro. Wah itu lumayan mantap mas. Jos. Akhirnya dapat juga. Dia pakai umpan udang itu bro. Umpan udang di sambar. Ini umpan castingnya saya ganti pakai soft lure. Belum ada sambaran bro. Umpan soft lure bro.
Nah lagi bro, irul bro. Wih, babonnya. Nih kena bro ya. Ini umpan udang bro, umpan casting kalah ganas bro. Umpan udang ini lumayan besar ya. Mantap. Wih, Mas Iro lagi bro. Mas Iro lagi, Mas Iro lagi. Wih, kerapu lagi bro. Kita lihat lagi depan kamera ini. Mas Iro lagi poin dan saya kalah poin ini. Oke Mas Iro, kita tinggal dilepaskan ya. Lepaskan, masukkan ke gantungan ikan. Jangan kasih kendor, jangan dilepasin. Karena memang target kita itu ikan kerapu. Oke bro, kita ganti umpan aja dulu bro. Oke bro, saya mau ganti umpan ya. Karena saya bawa udang, saya juga mau mencoba pakai umpan udang. Saya pakai umpan udang. Tadi cuman bawa udang sedikit aja bro. Beli udang 10.000 tadi buat mencoba kesini ya. Nih, umpan udang kecil-kecil. Tak coba bro. Semoga dengan umpan udang ini bisa lebih jitu dibanding umpan casting yang tadi ya. Kita harus kontrol-kontrol seperti ini bro, agar menarik perhatian ikan kerapu. Iru lagi bro, iru lagi bro. Wih, besar lagi bro. Kok saya jadi kalah poin ini bro? Wih, mantap. Jadi kalah poin bro. Kita coba spot situ mas bro. Wah, oh, punya saya malah dimakan apa ini? Dimakan kepiting bro. Dimakan kepiting. Dimakan bro, dimakan. Wah, gede banget bro. Alhamdulillah, gede banget. Dapatnya ikan apa ini? Aduh, dikejutkan dengan ikan tompel bro. Ikan tompel itu kenapa dinamakan ikan tompel ini? Karena ada tompelnya di belakang ini bro. Besar banget bro ya. Oke, karena ini masih bisa besar dan ini belum layak konsumsi, kita jual aja bro. Kita jual. Lung. Dadah. Tuh dimakan tuh. Aduh, terusin. Mamanya tompel bro ini bro. Wes lumayan bro, mamanya tompel ini ya. Kalau di pinggiran sini ini sudah lumayan besar bro, jadi ini mesti kita ambil bro. Kita ambil, mantap. Irul bro lagi bro. Kerapu lagi. Besar lagi. Wedean, mantap sekali bro. Kita kendatin. Ini saya kembali pakai umpan mino bro. Oh.
Oke bro, karena hari sudah terlalu sore, cukup sekian video mancing dari saya Mas Bro. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Mas Bro. Salam buaya ceking, sing penting mancing.